Saudara, triknya sinar matahari dimanfaatkan warga di Indramayu, Jawa Barat untuk memasak. Seorang ibu rumah tangga di Desa Kedokan Bunde menggoreng ikan di wajan yang diletakkan di jalan berpasir depan rumahnya. Tak begitu waktu lama, ikan yang digoreng pun menjadi matang. Temperatur udara di wilayah Indramayu saat ini mencapai 30 derajat Celcius. Warga mengaku menggoreng ikan untuk membuktikan seberapa panas paparan matahari di wilayah mereka. Suhu panas diperkirakan masih akan melanda bagian selatan wilayah Indonesia hingga akhir pekan nanti. Matang, sempurna.